cara dia kasih gitu guys, paham? Ini dibuat ya. Oke guys, ini dibuat kamu makan. Selamat tengah hari kepada semua rekan-rekan di mana-mana kamu berada. Perkenalkan ini apa ini? Oh anu singkukur. Singkukur. Ya, ada singkukur guys. Bakar lutut dia malu. Ada singkukur. Tengok. Ya pasang tadi dia. Oke guys. Kali ini kami membuat bangkalda. Ya, bangkalda yang... Kamu tahu ke bangkalda apa? Penangkap ikan. Iya. Kami mau pergi sungai dulu lah. Ya, lepas ini baru kita orang kasih ya. Tutor. Oke. Ini perjalanan kami ada banyak batu tuh. Nah, sangat jauh guys. Sangat jauh. Banyak batu. Jauh dan berbatu-batu kami, perjalanan kami ini. Dari sana tuh sampai sana. Tengok sini ada lain batu, tengok batu lain. Uy, lain batu kan warna oranye cantik kan. Ini boleh buat cincin nih. Mahal. Saya mau lekat di sini. Cincin mahal. Iya. Yeah. Hai. Ini saya sudah buat. Ini diperempat daripada ini. Sama kan? Ya, yeah, sama tuh. Yeah. Tiba kok tiba sama tuh. Oke, kami mau buat bazaan dulu. Ini kami ingin mengambil bulu. Bisa kameramen jari nih. Ya. Oke, di sini cara-cara memotong dia mesti ada skill ya. Kasih bersih dulu. Lepas itu ya. Oke. Oke, begitu cara dia. Ah. Gitu ah. Dan tarik baru 4 kali potong. Oke, boleh sudah. Nah, berhasil. Nah. Kami tidak tahu sampai ke sini guys. Jadi kita cari yang panjang untuk ini kita pop dulu dan oke, belum siap. Kita kasih begini. Oke. Okay. Cara rasa. Perasa dulu lah. Kita balak ya guys. Oke. Okay. Cari kayu guys. Cari kayu kan? Tidak ini tidak guys, ini kecil, mau yang besar. Potong ah gitu, mesti ada spring. Ya gitu ah, anak kan gitu. Ya gitu cara dia. Saya mau ngomong di kepala saya. Kasih umpok kayak parang. Sampai nampak macam bangkala. Gitu. Pok pok pok. Nah, tuh. Oh, siap begini. Kenal das-las, tepak. Ini ambil tali hutan yang macam ini. Ini kita sedapit dia, mesti dibantu oleh orang yang profesional
Oke, okay, macam saya tapi saya lupa sudah. Di lilit di sini, satu, dua, tiga, dan di ujung lagi. Oke, okay. Semana tuh? Caranya begini, kita potong dua. Oke, okay. Berapa ada? Gitu panjang. Oke. Okay. Begini guys, ini ujung ke ujung, sambil kasih bercantum dia, begini ya, atau begini. Oke. Lihat tante, kita angkat ini satu. Satu. Dan macam ini guys, pastikan dia macamnya begini. Semitu. Pastu selalu. Pastu ini lagi kita angkat. Yang satunya kita kasih masuk. Begini. Begini. Ini tuh guys. Pastu yang satu lagi dia di atas angkat. Sebegini. Awas. Hasil lapos ya. Hasil lapos. Ini angkat yang satu-satu. Oke bro, setelah 10 jam ya, kami membuat ini benda. Ini akhirnya kami siap juga. Ada dua, satu, dua. Oke, dan ini memang yang professional punya. Kalau tidak jam 4 mas. Ya, jangan coba-coba. Oke, ini membahayakan ikan. Oke. Okay. Jadi guys, jom kita pergi di sungai sebab ini bukan di sungai, ini di hutan. Oke okay guys, ini bangkal saya lahis guys. Sebab memang sengaja kami kasih lahis. Sebab kami tidak mau yang sarangga guys. Kamu paham gak itu? Oke, okay, kami mau pergi di sana dulu. Kami mau tutup situ supaya tuh air kuat masuk di sebelah sini guys. Oke, okay. Itu kami sudah tutup, jadi tuh air ikut sini saja dan sampai di sini satu arah saja. Oke, okay. Dan ini satu kami pasang di sini. Cara dia kasih gitu guys, apabila tuh ikan dari atas terhanyut dia akan masuk di sana. Gitu saja. Oke, siap sudah. Oke guys, taruh daun di bahagian bawah sebab nanti tuh ikan masuk di celah-celah dia, paham? Oke, ini selipar terhebat. Oke. Begitu dia guys, sudah kena pasang. Letak daun ini. Telik dulu selokan panggil. Oke okay guys, di sini ya begini. Dan kami ikat di pokok sana. Supaya kalau banjir dia tidak ikut banjir tapi dia rusak. Oke, okay, jadi kami mau pasang yang tuna satu lagi, yang kedua. Sana. Oke okay guys, ini satu kami pasang di sini. Walaupun macam tidak boleh, tapi kami kasih paksa boleh saja. Oke, okay. Gitu. Oke, okay, mudah-mudahan ada hasil. Oke, okay. Untuk pangkala kedua kami pasang di sini. Jadi siap sudah. Oke okay guys, nanti kita tunggu sama-sama nanti besok awal pagi. Oke. Okay? Ayo mandi dulu. Mandi situ guys, di situ sebenarnya ada buaya guys. Ini pagi sudah. Halo. Jadi kita pergi mana ini?
bagi tengok kita punya anu itu jarat ikan pangkal dak. Oke, nanti kita tengok kalau adakah atau tidak kan harap-harap apa harap-harap ada ya. jangan tidak merugikan. Merugikan kami sob, kemarin memang susah kami buat tuh. Banyak step dia kan ini. Step 1, step 2, step. Jadi kami jalan pun jauh. Nah, sana dia. Tuh nah, kamu nampak tuh gunung tuh kan? Di sebelah sana. Ini pergi di gunung nih gini. Betul tuh guys. Ya. Betul mari. Oke. Jangan lupa like, comment, and share. Macam kami jalan tengok banyak polu sudah dah masa. ini sungai dia kami pasang sana yang limpas gunung tu nah the justik nah justik belakang oh indah sempat nampak. Bu, nggak tahu siapa punya tuh. Rosak guys. Sayang, besar. 7 kan? Ya. Gitu cara pasang dia guys. Kalau bubu memang gitu, kasih buang saja. Oke. Okay. Kayu bulbang. Bahaya tuh. Ini kalau jual nih ada. Ya. 5 ringgit. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on the show. Okay, itu dia. Oke. Ini teda guys. Aduh. Satu lagi kami mau tengok. Tuna lagi satu harapan kami. Ini guys macam ada tangga guys. Wah ini
dapat ambil pengajaran dari video ini. Janganlah pasang dulu, baik sama anda. Kalau dua saja, sebab memang tidak dapat. Sebenarnya memang tidak dapat tuh. Oh, 10. Ya. Oh, 10. Jadi, lagi. Guys, ini saya prank dia guys. Saya tapuk guys. Dia tidak nampak saya guys. Nah dia langkah saya guys. Dia tidak nampak. Dia tidak nampak. Dia tidak nampak saya guys. Dia langkah saja. Oke guys, ini ada pulau. Nah, ini pulau kami punya. Pulau pribadi. Aduh. Pulau Batu nama dia. Sebab semua batu. Sayur nu da balatung bibit mantap si kampung. Oke okay, guys, di sini ada. Saya menjumpai ada satu buah. Okay. Kalau mantan dia jauh. Ya. Kalau mente dia jauh. Tapi kalau dia masak, dia warna hitam tapi ada ungu-ungu sedikit. Oke, okay, hari ini saya mencoba makan. Saya mengambil satu sajalah, nanti saya wanit. Oke. Okay. Buah dia seperti ini. Ini semut. Apa perasaan anda? Pahit-pahit tapi manis. Pahit aja, tidak manis. Ya. Jadi macam kopi guys, pahit. Ini boleh makan kah tidak? Ini tidak boleh makan. Disarankan? Jangan makan guys, jangan coba-coba macam saya. Oke lah, pas itu lepas okay. Nih kita mencari. Oke, okay, kami mencari buah-buah yang manis lagi. Oke. Okay. Mudah-mudahan kami tidak keracunan. Ya. Oke, okay, kalau topos ini video adalah tuh. Ya. Kalau mungkin kami tidak puas ya, kalau termasuk di berita untuk tetap kami sudah TV3 sudah kami di sana di rumah. Oke okay, guys. Guys, di sini saya menjumpai lagi satu buah guys. Seram guys. Ini buah dia. Dia berwarna ungu dan berwarna merah. Pink tuna lagi. Wah. Ini. Guys, saya nak makan. Saya ambil yang hitam lah. Yang hitam. Ambil yang sama. Oke. Ini. Oke guys, ini nih buah. Saya mau makan. Rasa dia manis. Manis guys, manis sama-sama.
Man, nih, saya enggak tahu ini boleh makan atau enggak, tapi ini saya makan. Boleh makan. Ini saya boleh makan. Manis dengan ada asam-asam. Jangan kamu coba-coba, saya aja boleh coba. Guys, jadi begitu saja untuk video kali ini, guys. Jangan kasih tahu orang. Kasih tahu ibu bapak kamu, kasih tahu di video, guys. Okay. Sama kamu punya nenek, kasih tahu dia, kasih tahu di video, guys. Kan? Betul kan? Betul. Betul kan? Enggak percaya. Mana lu?